Republik Indonesia tercantum dalam pesawat kepresidenan Republik Indonesia dalam tanda kutip. Ini ada di sebuah rest area sekaligus restoran di kawasan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, ruas Jalan Nasional Tasikmalaya, Bandung. Kita lihat dari arah depan. Ini adalah pesawat terbang asli. Kalau melihat mesin ganda yang ditempel di belakang itu, kalau dulu adalah jenis DC-9, tapi ini kurang tahu kalau pesawat yang ini. Jika melihat wujud fisiknya, tampaknya bagian luar tidak ada yang dicopot, semuanya masih lengkap. Mulai dari roda depan ada, roda belakang juga ada. Ini ada nama Arifin Manasik Center. Nah, tampaknya ini berkaitan dengan owner dari rest area ini. Ini tampaknya pakai tambang, di sini nggak bisa masuk. Jadi kita lihat dari sini aja. Pesawat resto. Nah, di bagian atas ada itu replika pesawat. Ya, ini apa? Replika pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Ada kode JA027. Kurang paham saya apa itu jenis pesawat atau apa. Namun yang jelas pesawat dengan mesin ganda di belakang ini salah satunya adalah jenis DC-9. Tampaknya ini dibuat semacam restoran sehingga ada bagian tangga masuk ke pintu depan. Indah sekali. Sangat layak untuk Anda kunjungi. Nah, ini kayaknya ini dari pihak pengelola nih. Nah, Pak, bisa dijelaskan nih, Pak, keberadaan pesawat ini sejak kapan nih, Pak? Sejak bulan September lalu, Pak. September ya. Ini di jenisnya dulu, Pak. Barangkali jenisnya pesawat apa ini? Ini jenis pesawat McDouglas, Pak. Oh, betul, berarti DC-9 ya? Iya, McDouglas ini seri ya, betul, yang agak ternyata panjang, Pak. Pesawat DC-9 ternyata, betul. Iya. Sekarang fungsinya jadi apa nih? Sekarang jadi buat
Resto makanan, Pak. Makanan ya, restoran. Ada juga misalkan untuk semacam penginapan di dalam nggak ada, cuma gak restoran ada, aja. Cuma buat restoran aja. Nanti kita jalan-jalan ke dalam seperti apa. Terus ini secara keseluruhan apa aja nih Kang yang ada di sini? Di sini ada nama apa? Tempatnya apa nih Kang ini? Arifin Manasik Center, Pak. Oh iya. Kenapa disebut Arifin Manasik Center? Karena nanti ada restoran apa? Ternyata memang ada ya, lebih ke nuansa religius gitu, ya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini restorannya ya Kang ya? Ya ini restoran, itu ada dua pesawat, yang sebelahnya minimarket Pak. Minimarket itu ya. Ternyata lengkap. Silahkan nih Anda kalau mau berhenti, sangat representatif untuk masuk ke, kalau dari arah Tasikmalaya ini sehabis tanyakan Gentong sebelah kanan, kalau dari Bandung sebelum kita masuk Gentong sebelah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.